Assalamualaikum teman-teman. Karena aku baru perkenalan, jadi aku mau bikin video yang judulnya 2000 Makeup Challenge. Jadi ceritanya kayak gini loh. Karena aku dapat inspirasi dari youtuber-youtuber lain gitu yang bikin tutorial makeup kayak Kekei Putri itu loh. Nah, jadi aku terinspirasi buat ini. Jadi karena ini video pertama aku, mohon jangan komentar yang negatif-negatif ya. Jadi kita mulai dari foundation. Aku pakai Viva Cosmetic foundation yang gak ada nomornya ya. Ini cuma disiapin aja tapi gak usah dipakai. Bilang kalau sama ibu belum boleh gitu nanti. Aku pakai dulu foundation. Kalian boleh pilih foundation warna apa aja, tapi aku ngikutin pakai yang warna aja. Natural. Ivory. Ya. Yang itu kita tap dulu. Bukan yang dari tangan. Nah, kalau udah. Kalian boleh ambil bedak apa aja, tapi aku pakai bedak Marks tabur. Bedak Marks tabur. Itu pakai di bagian kening, pipi, hidung dan dagu. Kalau udah, kita move on ke muka yang mata, riasan mata. Aku pakai riasan mata enggak ya? Enggak usah deh. Nah, terus aku mau fill in eyebrow aku, tapi karena eyebrow aku sudah tebel nih. Kelihatan kan? Itu enggak usah tebel-tebel. Jadi aku pakai brush kecil, ini juga punyanya Red E. Salah kuas. Nah, habis itu kalian pakai aja blush on yang ini warnanya. Kalian bisa ngeliat aku di situ tuh. Nah, terus kalian pakainya tuh pertama senyum dulu ya. Ini kan kelihatan kayak ada garisnya sini. Tuh. Nah, itu kalian kalau mau demam boleh ngelewatin hidung sini. Tapi aku pakai gaya-gaya YouTuber-YouTuber itu aja, jadi kayak yang normal aja. Bentar, ini brushnya kecil banget. Aku pakai yang gede. Masih ada. Bentar ya teman-teman. Jelal ini. Nah, terus kalian maaf ya guys, tadi ada sesuatu yang buat kita jadi keributan. Tapi aku ganti pikiran, jadi aku pakai yang demam. Gitu. Dagunya. Dikit di dagu. Nah. Kalau udah, kalian boleh ambil eyeshadow palette. Karena aku punya dua, aku milih warna yang lebih natural. Ini punyanya Viva. Warnanya ini aja. Warnanya ini. Sebenarnya aku punya satu lagi, cuma warnanya kayak gini. Kelihatan kan? Kayak gitu. Nah, pertama kalian boleh pakai kuasnya ini, tapi karena kuasnya ini terlalu kecil, aku pakai tangan. Jadi pertama kita kayak apply warna yang paling muda ini. Tuh, taruh di sini. Jadi kayak diratain gitu. Jangan lupa satunya. Nah, habis itu kalian pakai applicator. Kalian pilih warna yang tengah. Warnanya kan kayak keorenan gitu. Kalian ambil pakai ini, kayak dibikin ombre gitu di tengahnya.
Nah, kalau udah kalian pakai ujungnya ini, ujungnya applicator. Ini loh ujungnya applicator ini. Itu kayak kalian taruh di tempat kalian kayak nutup mata gitu, jadi kayak di sininya loh. Ada kayak garisnya gitu kan. Nah, jadi kalian taruh di situnya biar kelihatan kayak cekung gitu loh. Kalau udah kita move on pakai lipstick. Nah, pertama aku pakai lip balm. Aku pakai Check On Lips yang Aloe Secret. Itu juga ada yang coklat, aku punya tapi sudah habis. Aku belum nyoba yang strawberry sama yang jeruk. Yang jeruk itu terbaru sama kayak ini. Jadi kalian pakai aja dikit. Yang penting bibir kalian sudah moist gitu aja. Kalau sudah, kalian boleh pakai lipstick apa aja. Kalau kalian pengen ombre, ikutin caraku ya. Sama ambil foundation yang tadi, taruh dikit aja di bibir. Jadi kayak yang penting ngelihat, nggak ngeliatin garisnya gitu. Kayak aku gini. Masih kelihatan warna peach, tapi nggak apa-apa. Itu kalian ambil lipstick. Aku pakai red yang nomor 609 atau biasa apa kok kalau dibalik kayak gitu. Jadi itu kayak pakai tangan kelingking. Itu kayak letak di dalamnya. Tapi aku nggak sadar kalau misalnya aku tuh kayak naruh di semuanya, jadi maaf ya teman-teman. Emang kayak gitu, bisnya lebar semuanya, baru tengah-tengahnya itu kasihin yang tua di tengah-tengah bener-bener begitu, baru deh tap-tap-tap gitu. Itu tadi suara mamaku, jadi jangan dikomplain ya. Terus aku ambil long lasting punyanya LT Pro. Ntar tunjukin dulu, ntar mau dipotong. Sambil senyum dong. Kayak gitu. Itu kita pakai di tengah-tengah. Karena ini aplikatornya kecil, jadi lebih gampang. Tengah aja. Nah, kalau kalian punya setting spray, boleh dipakai setting spraynya. Tapi karena aku nggak punya. Terima kasih udah nonton ya teman-teman. Bentar ya teman-teman. Oh ternyata teman-teman, mama aku, mama aku itu punya setting spray. Jadi aku pakai ya. Aku takut soalnya aku baru pertama kali. Bantu. Make. Merem. Tahan nafas. Teman-teman, muka aku jadi basah. Oh my god. Dikipas pakai ini. Nah, aku punya kipas angin elektrik, jadi kalau mereknya Fotre dan ini tidak disponsor, jadi maaf. Jadi kalian bisa ngering selama karena waktuku habis, jadi terima kasih yang udah nonton ya teman-teman. Oh, memorinya habis. Tapi maaf, memoriku sudah mau habis, jadi aku akhiri di sini teman-teman. Assalamualaikum teman-teman.